Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Apa kabar para pemirsa diskusi filsafat asik? Semoga semuanya sehat ya di masa yang masih belum reda ini. Teman-teman dan semuanya, sebelum lama ini kita telah mengikuti sebuah perdebatan yang menarik di internet dan offline. Perdebatan yang menarik menyoal kontroversi antara sains dan filsafat atau agama. Perdebatan yang melibatkan banyak pemikir kondang, teman-teman kondang di bidang filsafat budaya, dan kita bisa menebak bahwa filsafat yang dimasukkan dalam perdebatan itu adalah filsafat barat. Dalam hal ini kita tahu bahwa ada berkembang juga filsafat timur dengan keunikan-keunikan cara pendekatannya yang kalau saya baca tidak secara sekilas gitu, yang dibangun teori-teorinya dengan pendekatan kepercayaan-kepercayaan lokal maupun pemikiran-pemikiran keagamaan. Nah, dalam struktur semacam itulah akan sangat menarik kita coba menengok ke filsafat timur, bagaimanakah filsafat timur memandang atau melihat fenomena yang sekarang seperti kita alami, yaitu wabah COVID-19. Apakah filsafat timur mempunyai perbedaan cara pandang dengan filsafat barat, dan apakah mereka juga punya tawaran-tawaran yang lebih konkret untuk mensikapi masalah yang sangat masif ini. Nah, untuk itu kita sudah mengundang dua narasumber yang saya kira sangat kompeten bicara soal ini. Yang pertama adalah Prof. Lasiyo dari Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Selamat sore, Prof. Apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Alhamdulillah. Dan juga ada Mbak Saras Dewi dari Universitas Indonesia. Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Apa kabar Mas Tulus, Prof. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Dan saya, Tulus Wijanarko, akan dibantu oleh co-moderator Mas Iwan Kurniawan, yang saat ini mungkin tidak terlihat di layar Anda. Beliau akan memantau percakapan di chat dan pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda ajukan di sana. Nanti akan dikurasi, yang menarik akan kita pertanyakan kepada kedua narasumber. Nah, teman-teman sekalian, filsafat timur pada dasarnya tadi sempat saya singgung, entah benar entah tidak, nanti biar disampaikan oleh kedua narasumber, dibangun berdasarkan kepercayaan lokal dan bagaimana secara unik dia akan memandang pandemi. Nah, untuk pertama mungkin kita bisa persilakan Mbak Saras dulu ya untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Sekitar 10 menit, Mbak, silakan. Oke. Terima kasih Mas Tulus. Memang benar seringkali ada seperti yang sudah disampaikan, ada segregasi ya dalam memahami filsafat yang dianggap seringkali filsafat timur itu bukan suatu sistematika. Padahal misalnya nanti saya coba berikan semacam kontemplasi lah mengapa filsafat timur khususnya misalnya yang saya akan coba jelaskan dari perspektif filsafat India dan filsafat Bali dari pandangan masyarakat tradisi masyarakat adat Bali tentang pandemi atau tentang wabah itu. Memang justru kita lihat India sebagai suatu peradaban, salah satu peradaban yang bertahan, peradaban kuno yang bertahan hingga saat ini banyak sekali membahas mengenai pandemi atau banyak sekali membahas mengenai penyakit dan juga soal kesehatan atau nanti dipopulerisasi menjadi wellness ya, yang banyak diambil dari naskah-naskah kuno di India. Tetapi dari dua saya mau ambil dari naskah yang bicara mengenai penyakit dan wabah, yakni dari Atharvaveda, dari Wedanya sendiri. Kemudian yang menafsir Weda itu sebagai teks tafsiran, jadi kedudukan teks konteksnya itu kan di dalam perspektif filsafat India ada sruti atau yang sifatnya dianggap sebagai yang tetap, yang ajak, yang pewahyuan, lalu ada penafsiran-penafsiran, ada pengembangan-pengembangan dari Veda itu. Seperti Arta Sastra dan juga Ayurveda salah satunya yang banyak bicara mengenai pengobatan herbal tradisional yang sekarang kita mungkin banyak ketahui juga. Dan terakhir saya ingin membicarakan mengenai salah satu ritual tolak bala. Sebenarnya kali lalu dengan Mas Tulus saya singgung sedikit, tapi mungkin kesempatan kali ini bisa bicara lebih, bisa ngobrol lebih banyak. Ya. Dan memang kalau kita membahas mengenai Atharvaveda dan perbedaan dengan Veda, ada 4 Veda dan Atharvaveda termasuk yang paling usianya yang lebih muda dibandingkan Veda yang lain. Kalau kita memahami Veda, seringkali kan banyak bicara mengenai ritual, mungkin lebih ke prosesi yang sifatnya diperuntukkan untuk seorang pemuka agama atau seorang brahmana. Tapi apa yang menarik soal Atharvaveda adalah Atharvaveda banyak juga bicara mengenai hal-hal keseharian, termasuk juga mengenai mengenai cara mengusir penyakit, bagaimana caranya menjaga kesehatan, bagaimana caranya menjaga kesejahteraan diri yang disebut menggunakan mantra. Jadi memang mantra-mantra ini karena usianya juga sudah usianya kuno banget ya, misalnya kayak Atharvaveda itu kan terdiri dari 6.000 stanza dan dari 6.000 stanza itu dia bicara khusus mengenai bagaimana mantra-mantra dalam menjalani setiap kehidupan, bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang saya catat menarik adalah bagaimana ada mantra mengenai mengusir penyakit gitu ya. Jadi mengusir penyakit itu dan bagaimana penyakit itu seringkali juga digambarkan sebagai wujud daripada suatu ketidakseimbangan, wujud dari suatu disequilibrium ya, dari suatu disequilibrium. Kemudian juga tentunya menggunakan, kita juga harus teliti membaca teks yang usianya lebih dari 2000 tahun yang lalu gitu ya, 2000-2500 tahun yang lalu, bagaimana simbol-simbol seperti penyakit, iblis yang secara mungkin secara hermeneutik kita harus baca secara perlahan-lahan. Jadi termasuk yang menarik juga adalah di bagian terakhir dari Atharvaveda, dari bicara mengenai bagaimana cara hidup sehat, prosesi tentang kesehatan itu. Di salah satu bagian paling akhirnya bicara mengenai himne untuk bumi gitu, dan di himne untuk bumi itu yang menarik adalah teks itu bicara bagaimana dia mengatakan di dalam pangkuanmu bumi semua kesukaran kesengsaraan hidupku aku pasrahkan gitu. Jadi termasuk jadi mengenai penyakit, wabah itu bagian daripada cara-cara dari bumi itu yang cara-cara bumi meregulasi atau menunjukkan kekuatannya. Tentunya di dalam mantra itu disebutkan bagaimana caranya bisa melindungi atau bisa memohon ampunan. Itu yang kesimpulan yang ada di dalam Atharvaveda, termasuk juga soal banyak soal nafas, bagaimana pentingnya nafas dan bahwa penyakit itu sesungguhnya ancaman bagi nafas atau prana. Selanjutnya di usia teks yang usianya jauh lebih muda dan merupakan penafsiran dari Atharvaveda adalah Ayurvedik ya. Seringkali kan mungkin teman-teman pernah mendengar kata Ayurvedik sebagai pengobatan, bagian rujukan kita memahami pengobatan tradisional itu seperti apa. Tetapi sebenarnya Ayurvedik itu punya rujukan lagi, 2 teks lagi yakni Charaka Samhita dan Susruta Samhita yang dua-duanya sangat mutakhir, terlepas daripada zamannya. Karena apa? Misalnya Charaka Samhita itu bicara mengenai pentingnya menjaga keseimbangan atau kesehatan tubuh. Bicara soal sanitasi, kebersihan, bagaimana lebih baik mencegah dibanding mengobati, dan juga peran seorang kita menyebutnya dokter ya, tapi mungkin di masa itu seorang dokter pun dipanggil sebagai resi gitu, sebagai seorang yang bijak, sebagai guru gitu ya. Dan ini menurut saya menarik juga, yang banyak tidak diketahui adalah teks selain tadi Charaka Samhita, di Susruta Samhita Teks ini juga bicara mengenai ilmu bedah misalnya, juga mengenai ilmu herbal, bagaimana di masa begitu banyaknya persoalan penyakit dan lain sebagainya, penting sekali memelihara tumbuhan-tumbuhan yang dianggap sebagai tumbuhan yang identik dengan kekuatan dewa misalnya. Ada yang di Indonesianya kita kenal sebenarnya ya tumbuhan-tumbuhan yang biasa kita beli di pasar seperti atau kita cabut di kebun seperti kencur, temulawak, bawang merah, bawang putih, jahe, dan lain sebagainya sebagai bagian daripada asupan yang bisa dikonsumsi untuk menjaga kesehatan. Itu dari soal Ayurveda, Atharvaveda, dan teks-teks yang bicara khususnya mengenai wabah dan cara untuk bertahan hidup di tengah wabah. Tapi apa yang menarik adalah satu teks yang disebut sebagai Arta Sastra ini dikira-kira di abad 400 sebelum Masehi di masa dinasti Maurya, di mana teks ini ditulis oleh seorang perdana menteri dinasti Kautilia yang bicara sangat unik sekali konteks wabah itu dengan perspektif politik dan ekonomi. Misalnya Arta Sastra yang membicarakan mengenai mengapa wabah itu dianggap sebagai suatu ancaman tersendiri untuk kehidupan di dalam kerajaan atau kehidupan bernegara, dan tidak boleh ada satu orang raja pun yang lalai terhadap wabah, karena wabah ini juga adalah bagian dari tangan dewa. Jadi itu pun menurut saya menunjukkan bagaimana masyarakat masa lalu mereka memahami bahwa peperangan itu memang sebagai bagian daripada bagaimana kita memahami konteks politik, misalnya konflik. Tapi untuk Arta Sastra, selain perang, ada hal yang harus dicermati dan seringkali di luar daripada kendali kita, itu adalah wabah. Dan itu menurut saya menarik ditulis oleh Arta Sastra. Selanjutnya juga apa yang menarik dari Arta Sastra untuk kehidupan kerajaan atau kehidupan yang sudah mulai menata ke ada modernisasi, apa yang menarik adalah di Arta Sastra disebut mengenai misalnya peternakan untuk menghindari aktivitas ekonomi peternakan yang supaya menghindari wabah, maka harus dipikirkan mengenai sanitasi atau kebersihan. Jadi itu menurut saya juga misalnya bentuk-bentuk tanda petik purifikasi, yang sebenarnya purifikasi itu bagaimana air itu penting, bagaimana menghadapi situasi kondisi ketika wabah itu penting sekali untuk selalu menjaga kebersihan. Ini semua ada di dalam teks-teks kuno ini. Nah, terakhir bagian daripada yang ingin saya ceritakan tentunya adalah dari tradisi masyarakat Nusantara, dan yang ingin saya obrolin bagian terakhir ini adalah tentang Sanghyang Jaran. Nah, memang Sanghyang Jaran itu adalah salah satu ritual yang disebut sebagai ritual Prahindu karena di masa transisi antara animisme menuju yang kita kenal sekarang sebagai Hindu yang dominan sebagai aliran Hindu Siwa. Apa yang menarik dari tradisi Sanghyang Jaran ini adalah jika teman-teman dapat kesempatan untuk googling, lihat di YouTube bagaimana si penari digambarkan sebagai seorang yang tubuhnya dipinjam oleh kekuatan Hyang Agung dalam wujud roh kuda yang disakralkan gitu. Jadi ia bertindak tanduk seperti seekor kuda liar, berlari-lari, bahkan lari ke tengah api atau ke tengah seperti api unggun yang dibuat dari tumpukan tempurung kelapa. Apa artinya? Dan di sekitarnya itu di mana desa yang mengalami wabah itu mereka menyelenggarakan ritual ini. Apa yang saya lihat dari ritual seperti Sanghyang Jaran yang masih diselenggarakan di Bali sampai tahun lalu ya, tentunya Maret terakhir sebelum pandemi masih ada Sanghyang Jaran sebelum pandemi terjadi, yang artinya adalah suatu upaya kolektif untuk menghadapi suatu problem. Jadi suatu transfigurasi bersama. Jadi transfigurasi masyarakat untuk baik itu emosionalnya, baik mentalitasnya, secara kolektifnya, secara guyupnya untuk mengatasi suatu problem yang seringkali di luar daripada kendalinya. Jadi menurut saya ini suatu referensi yang terserak, yang penting sekali untuk kita pahami, kita pelajari. Ada salah satu kolega saya dari Bali sekarang, Beli Sugilanus, yang khusus mendata mengenai loloh atau tumbuhan-tumbuhan yang penting sekali dilestarikan, resep-resep kesehatan yang datang dari tumbuhan-tumbuhan yang organik ini yang dikembalikan, yang saya lihat sudah mulai ada geliatnya di berbagai wilayah. Tentunya dari Atharvaveda sampai ritual Sanghyang Jaran, kita melihat sebenarnya satu garis yang satu benang merah ya, bahwa itu tadi ada proses kausalitas di alam itu dan kita tidak bisa menghindar dari sebab akibat, termasuk juga pandemi. Di satu sisi juga adalah bagian dari suatu akibat dari penyebab betapa masih lalainya masyarakat khususnya dalam memahami hidup yang berkelanjutan, hidup yang menghormati makhluk hidup yang lainnya, hidup yang menghormati lingkungan hidupnya atau punya rasa kasih sayang terhadap lingkungan hidupnya. Ini yang menurut saya sering sekali disingkirkan atau seringkali diabaikan oleh masyarakat yang hidup di masa modern ini. Udah 10 menit belum tuh, Mas? Iya, udah lewat 2 menit. Ya, nggak apa-apa. Saya menarik bahwa ada benang merah antara dari Atharvaveda yang 2000 sebelum Masehi, Mbak ya, sampai ya. Sanghyang Jaran. Dan saya kira nanti akan ada benang merah lanjutannya sampai ke Tao dan Konfusianisme yang akan dijelaskan, yeah. Prof. Lasiyo. Nah, tapi saya ingin tanyakan dulu, Mbak. 2000 tahun sebelum Masehi sudah disusun sebuah gagasan mengenai wabah yang bahkan juga ditawarkan berbagai macam cara mengatasinya, berbagai macam ketidakseimbangan itu. Nah, apakah gagasan-gagasan itu disusun murni dari pemikiran ataukah berangkat juga dari peristiwa-peristiwa yang mungkin semacam saat ini yang kita alami, tapi pada zaman dulu begitu sangat masif. Silakan, Mbak. Ya, ya betul. Menurut saya juga, misalnya yang terdata yang ada tertulis mengenai wabah itu adalah wabah lepra. Salah satunya penyakit lepra, mohon maaf. Penyakit lepra, bagaimana mereka kemudian termasuk juga penyakit-penyakit musiman di India khususnya ketika ada hujan deras, hujan yang menyebabkan banyaknya problem-problem kesehatan. Dan Atharvaveda memang disinyalirkan ditulis 1200 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Tapi kita bayangkanlah teks-teks ini yang datang dari tentunya bisa memberikan semacam gambaran masyarakat kuno itu hidupnya seperti apa. Apa yang menarik adalah mereka tidak pernah memisahkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Misalnya contohnya ya tadi seperti yang Mas Tulus sampaikan, bagaimana seorang dokter itu pun disebut sebagai seorang resi. Jadi kedudukannya adalah ia adalah seorang dalam tanda petik ilmuwan gitu yang belajar mengenai kesehatan itu seperti apa, tetapi juga syarat dengan pesan-pesan keagamaan, nilai-nilai agamanya itu tidak pernah lepas dan saya rasa ini yang kelindan yang tidak bisa dilepaskan di dalam kita memahami teks-teks kuno ini, termasuk juga di dalam Arta Sastra bagaimana Dharma itu misalnya dipentingkan untuk mengembalikan Dharma, misalnya untuk Sanghyang Jaran di Bali itu diandaikan ketika dunia sedang bumi membalik, desa itu sedang topsy-turvy, terbolak-balik gitu. Bagaimana caranya kondisi yang terbolak-balik ini bisa karena problem sosial, konflik sosial, bisa karena wabah seperti saat ini, bisa dikembalikan secara kolektif, keyakinan atau serada kolektif. Itu yang menurut saya sangat unik ya, ada pengalaman terhadap suatu problem, suatu krisis, dan pengalaman itu kemudian syarat dengan tidak pernah lepas dari dimensi spiritualitas gitu. Meskipun teknologi ya, bisa kita sebut sebagai teknologi kuno gitu ya, mengenai khususnya mengenai kedokteran di masa kuno. Ya, menarik, Mbak. Nah, ini saya kira tadi sempat saya singgung, ini sangat ada benang merahnya dengan filsafat yang mungkin sama tuanya atau nggak tahu mungkin lebih tua, Taoisme dan Konfusianisme yang selama ini jadi perhatian Pak Prof. Lasiyo di UGM. Nah, silakan Prof, 10 menit untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Silakan, Pak. Terima kasih, Mas Tulus Wijanarko. Selamat sore para pemirsa semuanya. Nah, masalah pandemi itu sebagai suatu wabah penyakit yang menyerang banyak orang. Apalagi untuk COVID-19 ini sebagai satu pandemi yang menyeluruh warga dunia. Artinya ini seluruh warga dunia itu berpotensi terkena infeksi penyakit ini. Apalagi kalau kita lihat bahwa awal munculnya COVID-19 ini di Wuhan, yaitu di wilayah China sekarang. Nah, ini kan cukup menarik. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa filsafat Timur, nah khususnya dalam filsafat Cina ini, antara filsafat, budaya, adat istiadat itu seolah-olah menyatu menjadi satu. Lalu oleh para ilmuwan itu dibuat suatu sistematisasi. Sehingga sebenarnya ya filsafat, pandangan hidup, bahkan kebiasaan hidup sehari-hari itu sangat diwarnai oleh ya budaya, tradisi, ya, adat istiadat ini semuanya campur. Nah, kalau kita kembali ke situ, maka para ilmuwan membagi bahwa di dalam filsafat budaya Cina itu ada dua yang besar, yaitu yang disebut sebagai the Great Religion atau the Popular Religion dan the Great Tradition. Jadi dibagi dua, the Great Tradition dan the Little Tradition. Yang the Great ini sebagai Popular Religion dan yang the Little Tradition itu sebagai suatu folk religion. Nah, di sini yang akan kami sampaikan terutama yang atau the Great Tradition itu meliputi tiga. Yang pertama yaitu tentang Confucianisme, kemudian ada Taoisme dan juga Buddhisme yang besar. Kemudian yang folk religion atau the Little Tradition adalah kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku yang dilakukan oleh masyarakat padanya. Nah, berhubungan dengan ini, maka menurut Konfusianisme dan juga Taoisme bahwa manusia hidup ini sebenarnya dia tidak sendiri. Jadi makhluk ini ada tiga lapisan, yaitu manusia, kemudian bumi dan seisinya, dan yang satunya adalah langit. Jadi ada tiga di sini, antara langit, kemudian manusia, dan bumi. Nah, ketiganya ini harus hidup secara seimbang dan serasi, manakala dia ingin hidup secara sehat dan baik. Namun problemnya sekarang ini kadang-kadang ada hal yang kurang menguntungkan karena antara kehidupan ketiganya itu tidak terlalu dalam kondisi yang seimbang. Nah, kalau di dalam keyakinan atau tradisi Cina itu adanya suatu pandemi atau wabah ataupun apapun bencana alam, ini kadang-kadang dianggap sebagai suatu peringatan kepada manusia agar di dalam menjaga kehidupan, keseimbangan antara manusia itu sendiri dengan alam semesta dan hubungannya dengan langit atau sang pencipta itu harus lebih harmonis. Nah, itu suatu peringatan. Nah, sekarang yang tidak harmonis gimana? Nah, oleh karena itu perlu dikembalikan lagi, salah satunya adalah kehidupan yang harmonis. Nah, di dalam wabah ini misalnya, kita tahu bahwa kehidupan sekarang ini kan, kalau kita lihat dalam filsafat Cina, itu kan keluarga itu kan sangat apa ya, sangat dominan ya, konsentrasi pada manusia, kemudian pada keluarga, baru kepada masyarakat, bangsa dan negara. Nah, hubungan dalam keluarga itu yang hubungan yang harmonis adalah hubungan antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, antara kakak dan adik. Hubungan ini nampaknya dalam dunia modern ini ada yang kurang begitu harmonis. Nah, dengan adanya pandemi maka salah satunya kita diseyogiakan untuk stay home. Ya, kita saling memperhatikan antara satu. Bahkan kalau bisa hubungan dengan masyarakat yang lain itu ada social distancing. Ini salah satu hal yang cukup menarik. Jadi kita diharapkan untuk kembali lagi ke dalam kehidupan keluarga. Salah satu contoh untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini salah satu contohnya. Tapi yang lebih menarik lagi seperti hanya tadi juga saya sampaikan di dalam filsafat India bahwa hal-hal tersebut itu sudah ditulis di dalam kitab-kitab klasik ya. Konfusianisme dengan sumber kitabnya yaitu Susi atau kemudian ada kitab-kitab klasik juga, dan di dalam Taoisme dengan kitabnya yaitu Tao Te Ching, di dalam Buddhisme di Cina yang merupakan salah satu sumber dari ajaran Buddha yaitu di dalam Tripitaka. Nah, ini cukup menarik karena ya sekarang ini tidak hanya masalah pandemi, tapi juga budaya filsafat ini sudah saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Jadi pertama tadi mengenai pandemi ini memang satu sisi merupakan peringatan agar manusia itu kembali kepada kehidupan yang sesuai dengan fitrahnya, katakanlah memiliki kehidupan yang seimbang antara manusia dengan manusia yang lain, antara manusia dengan sang pencipta dan juga manusia dengan sang pencipta. Nah, kemudian mengenai pengobatan, ya pengobatan ini manusia menjadi tidak sehat, manusia menjadi sakit itu dalam pandangan filsafat Cina karena dia hidupnya tidak harmonis, tidak artinya antara satu unsur-unsur yang ada dalam diri manusia itu tidak harmonis. Nah, unsur apa yang ada dalam diri manusia maupun dalam alam semesta ini ada 5 unsur asalinya, yaitu yang disebut dengan unsur tanah, unsur logam, unsur kayu, unsur air, dan unsur api. Nah, masing-masing unsur itu bisa saling memproduksi, tapi juga saling meniadakan. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa kehidupan harmonis perlu selalu dijaga. Nah, itu tidak hanya itu, bahwa kita kecukupan kebutuhan fisiknya, tapi juga kebutuhan spiritualnya. Karena itu seperti kita ketahui kalau di China sampai saat ini juga selalu dianjurkan bahwa kita itu tidak hanya cukup makan, tapi juga perlu adanya suatu sehat. Sesuatu yang dicari dengan pola hidup yang baik, salah satunya adalah dengan olahraga. Nah, mungkin kita tahu apa yang dengan tata cara hidup sehat menurut Tao, yaitu dengan Tai Chi. Jadi ada senam Tai Chi, itu juga sangat populer itu. Nah, belum lagi kalau dalam Buddhisme kita disarankan untuk lebih hidup makan makanan yang katakanlah banyak vegetariannya dan tidak terlalu banyak mengkonsumsi hal yang sifatnya hewani. Salah satu contoh. Nah, di samping itu sekali lagi tadi sudah disampaikan bahwa di dalam kitab-kitab klasik pun yang saya kira sudah banyak apalagi dalam di Indonesia ya, itu juga ada yang telah dimuat dalam kitab yang dianut oleh para umat Konfusiani, yaitu kitab suci, baik itu yang namanya suci ataupun kitab-kitab yang kitab The Five Classic atau 5 kitab klasik yang ada itu adalah kitab-kitab yang sudah ada. Bahkan dalam kehidupan perubahan yang terjadi juga sudah dimuat di dalam apa yang disebut dengan The I Ching atau The Book of Ching. Jadi perubahan-perubahan yang ada di alam semesta ini ternyata juga itu sudah ada hukumnya, bahwa kemudian itu semuanya dibuat simbolisasi, yaitu yang disebut dengan simbol Yin Yang. Jadi dunia ini ada 2 unsur yang utama, yaitu 2 unsur yang saling melengkapi satu dengan yang lain, baik buruk, sehat, sakit, dan lain sebagainya. Tapi manusia harus mampu menjaganya. Manusia yang mampu menjaga keseimbangan itulah yang sebenarnya nanti akan mampu mengatasi pandemi. Jadi kita tidak boleh misalnya katakanlah buat sehat lalu seolah-olah kita tidak akan pernah sakit, tapi kalau kita pas sakit juga kita harus beroptimis juga untuk bisa kembali kepada sehat lagi. Nah, ini yang diajarkan di dalam samping itu juga kita ketahui bahwa sekarang ini misalnya pengobatan yang ada di China, di samping kembali kepada obat-obat yang herbal yang populer itu ya, yang bahan dasarnya juga bagian besar itu dari Indonesia, tapi juga obat-obat modern. Nah, di samping pengobatan tradisional, herbal, atau obat modern, nah yang tidak kalah pentingnya adalah hidup dengan seimbang dan selalu optimis. Jadi kita tidak, supaya tidak mudah stres, karena kalau stres sendiri itu nanti akan mempercepat ketidaksembuhan, tapi kalau kita hidupnya ateis, tenang, dan lain sebagainya, inilah nampaknya kita bisa menikmati kehidupan. Karena apa? Kembali lagi bahwa dalam filsafat dan budaya ini sebenarnya merupakan suatu kristalisasi nilai yang diyakini kebenarannya oleh kelompok masyarakat Cina misalnya. Lalu dengan nilai-nilai itu kita melakukan atau memberikan makna dalam kehidupan ini. Nah, ini yang mungkin juga dikembangkan dalam kehidupan modern. Nah, sekarang ini misalnya contoh yang paling menarik, bahkan Cina bangkit untuk membuat bahwa mata uang Cina itu yuan ini menjadi mata uang internasional dan dia tidak memperhatikan lagi mata uang dolar untuk transaksinya karena apa? Sudah merasa percaya diri. Jadi manusia itu kan sebenarnya apa yang dia inginkan, apa yang dia katakan itulah hanya terjadi. Kalau kita sehat ya sehat, tapi kalau kita sangat pesimis ya bisa terjadi karena apa yang terjadi sesuatu itu ada sesuai dengan apa yang ada dalamnya dan apa yang telah diucapkan. Nah, jadi kembali lagi bahwa tujuan dari filsafat budaya dan Cina itu di Cina terutama itu adalah supaya manusia itu hidup itu lebih bermanfaat dan berguna antara satu dan yang lain. Kalau Konghucu itu atau Konfusianis itu akan lebih menekankan kehidupan yang berbahagia karena tercukupinya kebutuhan baik itu dan lahiriah maupun batinnya dan itu harus benar terjadi dan memaksimalkan mungkin bagaimana hidup itu ya bermanfaat dan berguna bagi yang lain. Taoisme juga begitu, dalam rangka untuk mencapai ketenteraman hidup maka dia harus hidup selaras dengan alam semesta. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu dalam Buddha di Cina atau katakanlah Buddhism itu juga mengikuti bahwa hidup ini sudah harus bermanfaat maka dia akan menjadi bodhisatwa. Bodhisatwa adalah orang yang sudah berhak untuk masuk nirwana tapi belum mau menggunakan haknya itu karena apa? Karena dia ingin membantu orang lain juga untuk sama-sama mencapai pencerahan dan kebahagiaan. Nah, kira-kira itu. Jadi kita dalam hal ini untuk pandemi ini harus bersama-sama antara masyarakat, antara pemerintah, antara pihak-pihak swasta dan lain sebagainya. Bagaimana kita bersama-sama untuk mengatasi pandemi yang nah, kira-kira itu walaupun nanti kemudian wujudnya itu dalam pengobatan dan lain-lain, saya kira itu sudah banyak diteliti dan mungkin sudah bagian juga sudah ditemukan. Yang tidak lain sumbernya itu juga dari bumi ini. Jadi bumi ini telah memberikan hal yang banyak, cuman manusia mungkin belum bisa menemukan kesalahan. Tapi harus usaha terus karena apa? Karena ini memang demikianlah apa yang diyakini oleh masyarakat Timur, ya khususnya masyarakat di Cina. Nah, kemudian kalau kita kembali ke Indonesia, namanya di Indonesia pun juga berupaya begitu, yang makin optimis, maka insya Allah kita sehat kembali sehingga kita mengatasi pandemi ini dengan baik. Saya kira demikian itu dulu. Ya, menarik, Prof. Intinya adalah bahwa apa yang terjadi sekarang disebabkan oleh gangguan-gangguan pada keseimbangan yang harusnya dijaga. Tadi disebutkan dalam Tao dan Konfusianisme, keseimbangan antara sesama, manusia dengan alam, kemudian manusia dengan semesta atau dengan Tuhan. Nah, ada yang tidak terjaga dari keseimbangan itu. Tadi Prof sempat menyebut, itulah sebabnya wabah ini salah satu caranya dihadapi dengan work from home, orang kembali kepada keluarga. Menurut Prof, dalam refleksi Prof Lasiyo, apakah memang keseimbangan, salah satu keseimbangan yang tidak terjaga itu adalah keseimbangan antara kita dengan lingkungan terdekat, orang tua misalnya, atau yang lain. Monggo, Prof. Penyebabnya kira-kira. Baik. Ya, kalau penyebabnya itu mungkin ya banyak faktor ya, tetapi yang utama ini kan hubungan. Kalau misalnya kembali ke dalam filosofi orang di Cina itu kan memang ide utama itu adalah masalah keluarga. Nah, ini kan kita lihat bahwa nama keluarga itu selalu diletakkan di depan. Itu anunya. Nah, sehingga jangan sampai individu-individu yang dalam anggota keluarga itu melakukan suatu perbuatan yang katakanlah membawa nama jelek, nama keluarga itu. Itu satu. Nah, padahal kenyataannya itu kan kadang-kadang seperti kita ketahui sekarang ini bahwa ada seorang anak yang mau melaporkan ke polisi karena hal yang sangat kecil ini kan berarti bagaimana anak bisa berbakti kepada orang tuanya. Nah, itu kan tidak. Nah, begitu juga kadang-kadang orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya, kadang lupa tugasnya bahwa dia itu harus memberikan kasih sayang, mendidik. Ini kalau diartikan secara luas, maka antara masyarakat, antara rakyat dengan pemerintah dan lain sebagainya itu kan mestinya bisa dibangun suatu yang harmonis. Kalau harmonis kan enak. Memang orang berada dalam fungsi dan tugasnya masing-masing. Ya. Satu membutuhkan yang lain kan tidak ada pemerintah tanpa rakyat atau rakyat tanpa pemerintah, kacau semua itu ya. Dan itulah kira-kira begitu. Jadi apalagi terhadap alam semesta itu kita eksploitasi dengan secara berlebihan, ya lalu lah untuk apa? Toh kebutuhan kita itu kan ya secukupnya saja. Ya. Kadang ada orang yang ingin, wah, ingin punya rumah aja banyak, kendaraan banyak, lahan banyak, padahal tidak terurus. Sementara ada orang lain yang sangat membutuhkan. Nah ini kan kondisi-kondisi semacam ini kalau berakumulasi, yang mesti harus diingatkan lah. Nah, siapa yang mampu mengingatkan? Ya alam semesta. Melalui apa? Nah, mudah-mudahan sekarang ini COVID ini hanya sebagai suatu peringatan sehingga kita akan menuju ke kehidupan yang baru yang memang nanti mesti ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan setelah pandemi ini selesainya. Saya kira begitu. Ya, menarik. Pemirsa sekalian, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan Anda untuk dibacakan, mungkin dari pembicara dulu ingin saling menanggapi. Mbak Saras, ada yang ingin ditambahkan atau di-highlight dari penjelasan Prof. Lasiyo? Nanti Prof. Lasiyo bisa juga melakukan yang sama. Mungkin 5 menit, Mbak, ya, kalau ada. Silakan, Mbak. Iya, makasih Mas Tulus. Ya, kita melihat yang paralel ya di pemikiran Confucianism misalnya dengan Arta Sastra, pentingnya struktur, dan itu memang ciri khas di dalam pandangan filsafat Timur bahwa segala hal itu memiliki bagian dan posisinya masing-masing gitu dalam khususnya posisi di dalam kehidupan ini. Jadi termasuk juga pandangan yang sangat strukturalis ya, strukturalis seperti itu juga dicerminkan lewat bagaimana tadi Prof sampaikan mengenai resiliensi suatu masyarakat untuk menghadapi wabah itu juga nggak terlepas dari bagaimana pemimpinnya atau bagaimana pemerintahnya bekerja. Itu di Arta Sastra sama seperti di dalam Confucianism. Misalnya Kongzi kan mengatakan bahwa ya salah satu bagian yang paling utama seorang pemimpin adalah bagaimana caranya bisa menyejahterakan masyarakatnya, begitu juga di dalam Arta Sastra, tidak terkecuali juga pada saat masa pandemi gitu ya. Memang harus ada kepemimpinan yang lahir pada masa pandemi, yang seperti yang Prof sampaikan bahwa antara yang satu dengan struktur keseluruhan, dengan alam semesta itu saling terkait satu dengan yang lainnya. Disharmoni itu adalah sebenarnya kita yang menyebabkan kesengsaraan, yang menyebabkan kesusahan, yang menyebabkan kesukaran. Ini yang menurut saya juga suatu pesan yang penting untuk dipahami dan dipelajari dan masih relevan dengan kehidupan sekarang. Apa sih kewajiban dan juga bagian daripada swadharma misalnya ya, kalau dalam perspektif Weda dari masyarakat di tengah pandemi ini, apa yang bisa dilakukan? Apa bagian daripada porsi masyarakat untuk dilakukan? Begitu juga untuk apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh para pemimpin, dan sesungguhnya persoalan-persoalan ini kan bagian daripada bagian penentu kan untuk menampilkan atau menunjukkan karakter seseorang, karakter masyarakat, pola pikir masyarakat ini yang juga tertulis sebenarnya di dalam teks-teks semua ini. Ya, mungkin bisa langsung Prof bisa respon balik atau juga menanggapi paparan yang pertama tadi. Ya, saya kira apa yang telah disampaikan oleh Saras Dewi tadi sudah itu adanya, dan juga di dalam pemahaman kami di dalam filsafat India pun juga ada yang disebut dengan pokok pangkal bergantungan, bahwa satu peristiwa itu selalu juga diadahului oleh peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, juga termasuk misalnya adanya karma, pelahiran kembali, dan lain sebagainya. Ini saling bergantungan. Oleh karena itu manusia berusaha untuk melepaskan diri dari apa? Dari rantai kehidupan yang tidak pernah selesai itu. Nah, ini ya diajarkan oleh di dalam filsafat India juga. Nah, saya kira itu yang menarik, bahwa pandemi ini harus diputus kalau kita memang ingin hidup terlepas dari wabah ini. Nah, cara memutusnya bagaimana? Saya kira kurang apa ini, pemerintah atau bahkan pimpinan dunia internasional juga sudah memberikan, tetapi bagaimana, apakah semua masyarakat sudah taat mematuhi aturan-aturan itu? Kok ya kira banyak yang belum, bahwa sudah bebas sehingga protokol kesehatan tidak perlu diperhatikan. Nah, kalau misalnya masyarakat itu bisa berlaku mematuhi peraturan-peraturan protokol kesehatan dalam kehidupan ini, insya Allah ya cepat selesai. Tapi kalau tidak, atau juga kacau lagi. Nah, oleh karena itu, bagaimana? Apakah kita harus menunggu kacau untuk sadar ini? Saya kira baiknya jangan. Sehingga kita mari kita ikuti apa yang telah dilakukan oleh para ahli dalam bidangnya, oleh para ahli yang dalam tugas dan kewajibannya masing-masing. Tenaga medis, saya kira sudah berusaha keras untuk bagaimana memutus pandemi ini, penularan pandemi. Nah, pemerintah sudah mengeluarkan anggaran, biaya, dan langkah-langkah yang sangat konkret. Tapi itu belum cukup kalau masyarakat belum menyadari bahwa kita itu harus hidup juga mengikuti protokol-protokol kesehatan supaya kita akan segera terbebas dari COVID-19 ini. Saya kira demikian. Ya. Menarik. Baik, sebelum kita masuk ke sesi kedua, nanti kita ada break dulu. Tetapi pertanyaan Mbak Sarah ini tadi memancing kita untuk mungkin bicara tentang politik kekuasaan gitu kira-kira. Karena gini Mas Tulus, kan seringkali kalau kita berpikir soal wabah itu seperti yang disebut di Arta Sastra, ada buku bagus juga Laura Spiney bicara tentang The Pale Rider, dia menulis tentang sejarah wabah ya. Jadi wabah itu nggak dianggap sebagai bagian problemnya manusia, itu sesuatu yang sangat personal gitu. Sementara yang lain seperti ideologi, politik itu sesuatu yang sangat sesuatu yang tertulis, tercatat jelas di dalam sejarah. Tapi sejarah wabah ini kan sepertinya disepelekan gitu. Betul. Ya. Karena saya juga sempat baca nanti dipertajam lagi di sesi kedua, justru Taoisme juga tidak melihat pemerintah sebagai bagian penting dari sebuah harmoni. Tapi saya nggak tahu, bisa saja saya salah. Nanti Pak Lasiyo juga bisa menjelaskan. Nah teman-teman, kita akan break dulu 1 atau 2 menit. Setelah itu nanti kita akan bacakan pertanyaan Anda. Barangkali bisa lebih dipertajam ke satu hal yang lebih menarik kita semua. Diskusi asik dengan tema pandemi dalam kacamata Filsafat Timur, dan tadi sempat saya lihat di chat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan juga ada yang masuk lewat saluran Jabri, nanti akan dibacakan oleh teman saya Bung Iwan Kurniawan. Silakan Bung Iwan. Ya terima kasih Mas Tulus. Ini ada satu pertanyaan dari penonton kita sekarang, dari Citra Sasmita. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika pengetahuan Timur itu dipandang sebagai hanya sebuah mistifikasi gitu. Jadi tidak dipandang sebagai sesuatu yang progresif atau dinamis dari masyarakat yang sekarang yang sudah mengadaptasi pandangan-pandangan yang modernis. Jadi barangkali hal seperti itu ya. Mungkin tadi terkait apa yang disinggung oleh Mbak Rara sebagai semacam segresi juga terhadap. Halo. Sudah malam? Ya. Ya. Pertanyaan untuk kedua pembicara ya. Ya, untuk kedua pembicara ya. Jadi saya ulangi boleh? Ya, silakan. Oke. Jadi kira-kira bagaimana jika pengetahuan Timur itu atau filsafat Timur dipandang hanya sebagai mistifikasi? Gitu. Jadi tidak dipandang sebagai sesuatu yang ya progresif di dalam pandangan masyarakat modernis sekarang kira-kira. Waduh, lumayan. Pak Lasiyo dulu ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Citra Sasmita. Jadi ya kalau filsafat Timur itu dipandang tidak progresif dan tidak modern itu karena memang begini, itu karena mungkin sumber-sumber utama tapi ini memang sudah secara apa ya, sudah sangat lama dan kitab-kitab klasik. Tapi sebenarnya nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran-ajaran itu, di dalam filsafat hidup itu toh masih relevan dengan kehidupan sekarang. Sehingga agak menarik juga kalau misalnya kita belajar dari Cina yang kira-kira pada akhir abad ke-20, awal abad ke-21 ini, negara Cina itu berusaha keras untuk menggali kembali ajaran-ajaran, nilai-nilai yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya yang berada dalam kitab-kitab klasik. Sehingga baik itu seminar, kemudian penerbitan, betul-betul diprogramkan oleh pemerintah, tidak hanya dalam bahasa Cina, bahkan dia juga mengundang dari ahli-ahli yang memang pelajari itu, baik dari Amerika, dari Asia, dari Indonesia, bahkan karena mereka mungkin agak lupa, tapi lalu banyak ahli-ahli yang memang diajak untuk bicara itu. Akhirnya apa yang terjadi sekarang dengan mempelajari itu digabungkan dengan kemajuan modern, hasilnya ya kita tahu semua. Mau tidak mau bahwa sekarang Cina sudah menjadi suatu negara yang sangat bahkan yang terakhir ini mau mendeklarasikan uangnya sendiri itu sebagai uang internasional, pembayaran internasional. Dan ini akan membawa perubahan-perubahan yang sangat besar dalam kehidupan. Ini salah satu untuk contoh, belum lagi kemajuan di dalam bidang pengobatan, ya, teknik pengobatan medis, dokteran itu kan majunya pesat sekali. Ya, walaupun juga masih ada alternatif yang lain dengan penelitian tentang pengobatan tradisional dengan herbal, tetapi yang sudah diuji klinik. Nah, ini yang cukup penting. Nah, dan itu tidak hanya di situ. Misalnya kita lihat di Korea yang namanya ginseng itu kan suatu tanaman yang sangat lama, baru 4-6 tahun bisa dipanen, tetapi dengan produk ginseng yang kemudian dimodifikasi sedemikian rupa dengan pendekatan ilmu-ilmu medis yang baru, mendunia, memiliki nilai tinggi. Dan juga saya kira orang-orang Korea itu sekarang masih menjadi kiblat. Modelnya orang Indonesia sekarang tidak ke orang Eropa lagi, tapi inginnya seperti orang Korea. Karena para cantik, sehat, pola-pola hidup semacam itu yang diikuti, makanannya juga harga dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalnya kita ada kesempatan untuk itu, coba ke Korea, ke Jepang, mana di mana-mana itu tidak ada tempat sampah, tetapi kok tempatnya bersih, itu gimana caranya? Sementara kita di mana-mana ada tempat sampah, tetapi kok kondisinya masih sangat kotor. Nah, ini menarik ya, karena apa? Karena sampah-sampah itu dibawa pulang ke tempatnya masing-masing. Jadi ya, ini salah satu contoh aja yang kemudian yang klasik, yang timur ini ya mestinya harus dipelajari dengan membuka wawasan yang baru dengan ilmu-ilmu modern atau kondisi yang modern ini. Tapi nilai yang ada itu mesti nilai yang berasal dari suatu proses perjalanan sejarah yang panjang. Hanya bentuknya saja mungkin berbeda. Nah, kalau misalnya kita contohkan kita ya jamu itu kalau masih diperas dan lain sebagainya rasanya tidak enak ya, mana orang nggak menarik, belum lagi nanti tidak tahan lama ya, ini harus dimodifikasi sehingga menjadi sehat dan disenangi orang kan kira-kira. Padahal sumber kekayaan alam yang ada di negara kita itu. Nah, ini baru yang hal-hal yang sifatnya konkret, tapi yang nilai-nilai yang sifatnya spiritual saya kira juga seperti itu. Baik, ya, artinya nilai-nilai lama itu masih mereka pegang, tapi mereka mampu menerapkan dengan pendekatan baru sesuai dengan zaman, begitu Pak ya? Saya kira harus gitu ya. Jadi misalnya ada konkretnya ya. Kalau dulu orang dengan orang tua itu harus datang membawa apa yang dimasak. Sekarang ya dengan orang tua ya kadang-kadang ya telepon, WA itu ya dijawab lah. Untuk orang tuanya telepon aja dijawabnya. Kok nggak jawab-jawab, Mama? Kenapa? Nanti kan juga pulang sendirian ya enak. Padahal orang tua memperhatikan anaknya, ya. Kalau minta pulsa, minta apa ini kepada orang tuanya, tapi orang tua telepon kepada anaknya tidak pernah dijawab. Jadi itu salah satu contoh aja. Kadang-kadang orang tuanya sakit aja nggak sempat menengok, apalagi yang lain-lainnya ya. Jadi kadang-kadang menjadi sangat dalam kehidupan ini kok agak ada hal yang kurang seimbang. Ya, sehingga komunikasi penting juga, sifat gotong royong itu ya. Gotong royong bareng-bareng rame-rame ya. Sekarang mungkin ada hal yang bau-membau ya. Kalau di Jawa itu ya bondo, bahu, lan penggalih itu ya, ada harta, tenaga, dan pikiran, itu ya bisa saling mengisi satu dengan yang lain untuk apa, bersama-sama menyelesaikan problem yang sedang dihadapi. Dan sekarang ini yang dihadapi apa? Adalah COVID-19 kan kira-kira. Ya. Kalau tidak bergotong royong bersama-sama, saya kira kok ya, ya agak lama untuk ya. Baiklah, saya kira itu. Baik, kita langsung aja ke Mbak Saras. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Citra pertanyaannya. Terima kasih Prof. Tadi menurut saya apa yang Prof sampaikan itu udah cukup ekstensif ya. Tapi memang kalau kita misalnya semasa kita pembatasan sosial berskala besar tuh selama 3 bulan sekarang memang sudah ada pelonggaran gitu ya. Kita merasa waktu itu benar-benar kerasa banget kalau di dalam perspektif misalnya seperti Taoism dan perspektif pemikiran Timur itu ada yang disebut dengan Wu Wei yang artinya sebenarnya kurang lebih seperti mengalir gitu dan merasakan aliran itu di dalam diri kita. Memang masyarakat yang sekarang di era modern ini yang serba cepat, semua diukur dengan kecepatan. Kita lupa sebenarnya bagaimana untuk merefleksikan hal-hal yang seperti itu dan apa yang dilakukan oleh kejadian wabah ini, pandemi ini adalah sesuatu yang benar-benar menyergap kita, nggak berdaya gitu. Nggak ada negara-negara yang sekarang benar-benar mutlak bisa mengatasi persoalan ini. Termasuk juga negara-negara dikuasa yang katanya dikdaya juga semua terpuruk, semuanya merasa tidak berdaya. Segala yang kita banggakan, yang kita anggap megah dari semua kemajuan yang kita sudah sebut bagian daripada progres itu pun ternyata nggak membantu gitu ya. Tentunya apa kalau kita mau melakukan suatu pandangan yang lebih kritis terhadap kata progres gitu, apa sih yang bisa kita anggap sebagai terobosan gitu, khususnya dalam keadaan seperti ini. Pandemi ini udah melakukan deglobalisasi gitu, pandemi ini udah melakukan deurbanisasi, melambankan ekonomi yang semua ideologi-ideologi yang berusaha melakukan merestrukturisasi ekonomi kita, mereformulasi ekonomi kita, itu dilakukan oleh suatu kejadian gitu, oleh suatu kejadian wabah ini. Tentunya kita butuh evaluasi besar-besaran terhadap bagaimana menghadapi problem ini dan mengapa perspektif Timur atau menurut saya banyak filsuf yang berusaha mengeluarkan dirinya dari dualisme ini, sebut saja seperti Michel Foucault atau Deleuze, para pemikir poststrukturalis yang sebenarnya menganggap ya itulah episteme, itulah pengetahuan itu beragam, nggak ada pengetahuan yang sifatnya itu seringkali dianggap lebih unggul atau diskriminatif gitu. Jadi menurut saya posisi para pemikir poststrukturalis juga menarik untuk dipikirkan bahwa kita bisa mengambil pikiran-pikiran ini atau bisa mengambil kearifan semacam ini tanpa mungkin terjebak pada dualisme antara mitos logos gitu ya. Itu buat saya pandangan dualis yang sebenarnya pandemi ini udah mendorong kita untuk mengubah cara pandang yang selama ini sangat tersegregasi, misalnya salah satunya dengan lingkungan hidup. Mau tidak mau kita harus mengubah itu. Nah, ini sih beberapa renungan-renungan saya bahwa ya ini kan realitas baru ya yang harus kita, tatanan baru yang harus dijalani dan ini mengubah bagaimana misalnya kali lalu dengan Mas Tulus kita ngobrol tentang kematian gitu dan kematian itu nyata banget pada masa pandemi ini. Misalnya di tempat saya kerja gitu ya. Tidak lama satu orang positif, kemudian tidak lama kemudian ada lagi positif. Setiap hari kita menerima berita saya kehilangan teman, anggota keluarga misalnya, teman-teman banyak mungkin yang mengalami atau punya pengalaman serupa. Gimana cara kita memasukkan di akal gitu? Apa yang bisa kita cerna dari sesuatu yang begitu absurd bahwa kurva ini naik terus, hari ini aja 1.600. Mau tidak mau, apa yang ditawarkan, khususnya tadi saya bilang Wu Wei itu suatu kebijaksanaan untuk memahami apa itu artinya hidup untuk mengalir gitu. Itu yang saya rasa buat saya itu terobosan gitu. Sekarang saya lagi butuh tuh gimana caranya bisa bertahan hidup agar mengalir terus. Gitu sih paling, itu renungan saya, Citra. Banyak sekali yang poin yang menarik untuk dipertajam. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi dari pembaca, dari pemirsa. Ya. Silakan Bung Iwan, kita beri kesempatan untuk pemirsa untuk bertanya, silakan. Ya, terima kasih. Ini dari Johannes Arus. Namanya Johannes Arus. Pertanyaannya, seberapa jauh filsafat Timur membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Timur? Bukankah teknologi yang sekarang dipakai di India dan Cina misalnya, itu justru dominan belajar dari Barat? Halo. Ya, oke, menarik. Halo? Ya, cukup ya. Jadi, seberapa jauh filsafat Timur membantu perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di Timur? Dan seperti tadi sudah jelas, saya kira Mbak Saras dulu ya. Silakan, Mbak. Pasti Prof jauh lebih menguasai deh, karena di Cina dengan semua terobosan dan inovasinya, di Tiongkok banyak yang minta ampun. Luar biasa. Ya. Silakan, Prof. Oke, baik. Saya kira seperti kita ketahui bersama ya, dua negara ini, India dan Cina, itu di dalam kemajuan teknologi dan ilmunya itu sangat luar biasa. Ya, itu yang harus mau tidak mau harus diakui. Nah, kenapa mereka itu? Karena ini saya kira dipengaruhi oleh etos kerjanya, di semangatnya. Ya. Salah satu yang menarik, misalnya tidaknya Korea sajalah. Korea adalah satu negara, yaitu negara yang katakanlah semula dijajah. Dia tidak mau menggunakan barang-barang dari negara yang pernah menjajahnya, tapi harus memproduksi sendiri. Nah itu, jadi semangatnya itu, dan harus memproduksi barang-barang yang istilahnya itu memiliki kualitas yang bisa bersaing di dunia. Nah, contoh sekarang tentang HP, tentang elektronika, ini kan Korea yang paling dominan sekarang. Terdepan. Mereka sendiri negara itu tidak mau, masyarakatnya semangatnya. Nah kemudian Cina juga begitu juga. Dia ingin memiliki suatu teknologi yang sangat besar. Nah, oleh karena itu dia belajar dari negara-negara lain. Belajarnya itu ya entah soal komentar senang atau tidak senang itu lain soal. Tapi teknologi asing itu didatangkan ke Cina lalu dipelajari betul. Nah, masyarakatnya inilah yang semangat masyarakat. Begitu juga di India. Nah sejauh mana pengaruhnya? Nah, itu kalau kita lihat dari filsafat dan pandangan hidupnya, yaitu pandangan bahwa kita itu mampu dan bisa kalau ada kemauan. Dan ya jelas itu semacam harga diri ya, Bushido ya kalau di Jepang. Nah, tapi diberi makna yang baru. Artinya apa? Kita bersaing, tapi bukan untuk berkelahi dan lain sebagainya, tetapi kita bersaing untuk kemajuan bangsa dan negara, dan otomatis ini akan mensejahterakan warganya karena dia mampu memproduksi barang-barang, memakai barang-barang yang tentu saja inilah akan sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara tersebut. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat di Eropa itu ahli-ahli tentang medis, kedokteran dan sebagainya itu orang India yang dominan. Nah ini kira-kira begitu. Nah tapi dia kan tetap merasa bahwa manusia itu sebenarnya memiliki segala kelebihan dan kemampuannya. Cuman kita kadang-kadang tidak bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada. Nah ini percaya diri saya kira kok ya penting, apalagi membawa nama keluarga, nama bangsa ya. Nah kalau kita seperti itu punya semangat Bushido yang kuat, nah, saya kira juga kita tidak akan kalah, apalagi di Indonesia ini ya. Indonesia ini kan secara material barang-barang semuanya tersedia dengan baik. Cuman kita bagaimana mengolah untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Baik, saya kira itu. Ya, Prof. Terima kasih. Baik, ini sudah hampir menyentuh jam 5. Waktu kita sampai jam 5. Tapi saya kira kita sebelum tutup, ada closing dulu dari masing-masing pembicara. Sebenarnya spektrum pembicaraan kita tadi meluas gitu ya. Dan itu menarik karena memang ini namanya juga obrolan, jadi tidak fokus. Meskipun kita punya basis berangkat pembicaraan yang sama, tapi kemudian tadi meluas dan itu nggak apa-apa, menarik sekali. Sehingga banyak percikan-percikan yang kalau dilanjutkan pasti akan lebih bisa dipertajam. Nah, tapi kita hanya punya waktu sampai jam 5. Saya persilakan Mbak Saras dulu untuk memberikan closing speech-nya. Ya. Monggo, Mbak. Terima kasih. Tentunya seperti tadi yang sudah disampaikan, bagaimana pentingnya kita memandang pemikiran Timur juga sebagai salah satu referensi epistemi, ya, episteme kita sebagai bagian dari memahami pengetahuan. Dan tentunya begitu banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari terobosan di bidang astronomi, matematika, penemuan-penemuan yang dilakukan bahkan sampai era kolonialisasi di India. Sementara seringkali kita lalai gitu ya memahami bahwa modernisasi yang terjadi di Eropa, khususnya juga datangnya revolusi ilmu pengetahuan dan revolusi industri, punya konsekuensi-konsekuensi yang seringkali tidak diperiksa gitu. Dan saya rasa ini suatu dialektika yang menarik gitu, di satu sisi suatu dialektika yang menarik dalam memahami keberagaman bentuk pengetahuan itu, khususnya sekarang kita tengah saksikan aktualitasnya bagaimana pandemi ini menantang atau mendorong kita untuk mengevaluasi kembali cara pandang terhadap suatu persoalan. Dan begitu banyak sekali suatu oase pemikiran tadi yang sudah disampaikan, baik itu dari pemikiran filsafat India, filsafat Cina, atau filsafat Tiongkok, dari Korea, dari Jepang, yang tidak ada habis-habisnya menurut saya mengundang kekaguman gitu, paling tidak untuk saya. Menarik. Silakan Prof, langsung saja di. Baik, terima kasih. Kalau kita kembali ke filsafat ini, sebenarnya mari kita kembalikan sebenarnya tujuan hidup manusia itu apa. Tujuan hidup manusia adalah untuk bahagia dan sejahtera misalnya. Nah, kemudian untuk itu maka kita harus melakukan sesuatu. Ya, apa yang harus kita lakukan adalah kita melakukan satu perubahan. Perubahan itu berasal dari mana? Ya dari diri kita sendiri. Mari kita berubah di dalam hidup dan pola hidup ini supaya kita bisa pola hidup sehat, ya, sehat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, dan manusia pada umumnya. Nah, kalau ini bisa tertanam dengan baik, nilai-nilai atau filsafat hidup atau filsafat dari manapun juga nanti akan mewarnai setiap tingkah laku dan tindakan kita. Nah, insya Allah semuanya akan menjadi baik, tetapi harus ada kemauan. Ya, kemauannya dari mana? Dari diri kita sendiri. Semuanya itu akan berubah manakala kita mau maju dan mencapai apa yang harus kita inginkan atau cita-cita di dalam hidup. Karena hidup ini kan sebenarnya ya anugerah, tetapi anugerah itu harus disyukuri. Jangan sampai kita merasa pesimis, tetapi harus selalu optimis. Karena semuanya ada jalannya. Nah, jalan itu sudah ketemu, jalannya apa? Jalan dari kehidupan ini adalah untuk mencapai sesuatu yang kita cita-citakan, yaitu kehidupan. Saya kira dalam agama, di dalam dan itu harus mencari the way tadi salah satunya sudah disebutkan mengenai jalannya apa. Kalau Taoisme ya melalui Wu Wei, kalau Confucianisme dengan jalan ajaran-ajarannya itu, kalau dari Hindu, dari Buddha, semuanya mencari pencerahan, mencari kelepasan, mencari kebahagiaan. Nah, ini harus kita temukan. Kapan ketemunya kebahagiaan dan kesejahteraan itu? Yaitu pada saat optimis, supaya tidak mudah stres. Kita senang, kita bisa menikmati makna dari kehidupan. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Lasiyo dan Pak Saraswati. Teman-teman sekalian, banyak sekali percikan-percikan pemikiran dan gagasan yang tadi kita sudah tangkap, mulai dari persoalan pandemi sendiri sampai kemudian ada teknologi timur yang dikembangkan oleh Cina dan Korea, lalu ada juga tadi sempat menyentuh politik kekuasaan yang menarik juga sebenarnya suatu saat kita bicarakan, tetapi kita tidak akan mengambil kesimpulan. Hanya saya ingin menggarisbawahi satu hal saja, bahwa tadi sempat terlontar juga ada keseimbangan yang terganggu sehingga menyebabkan pandemi ini menerpa kita semua. Keseimbangan yang harusnya dijaga antara kita sesama manusia dengan alam dan dengan semesta yang nampaknya ada yang cedera sehingga terjadilah pandemi ini. Dan bagaimana itu harus bisa dihadapi? Tadi Mbak Saras sudah menyampaikan, kita harus menghadapinya secara kolektif dengan mencoba mengubah persepsi dan progres tentang cara berpikir dan sebagainya. Tadi sempat disampaikan oleh Mbak Saras sebenarnya ingin hidup mengalir, tapi mengalir yang bagaimana? Nah, kemudian disambut oleh Pak Lasiyo, ya kita harus kembali kepada diri sendiri untuk menghadapi ini semua. Bagaimana caranya kita mengubah cara pandang kita untuk hidup lebih baik? Karena itulah tujuan hidup kita. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Lasiyo, Mbak Sarah sudah menyediakan waktu sore ini untuk berbicara dengan kami. Mudah-mudahan nanti kalau ada lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, terima kasih Bung Iwan sudah. Terima kasih Mas Iwan. Ya, makasih juga semuanya. Lasiyo, Mas Guntur sekalian, juga yang udah membantu. Teman-teman sekalian, pemirsa, terima kasih sudah mengikuti diskusi ini. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan semoga kita semua sehat sampai pandemi ini segera berakhir. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.